A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kami mohon perlindungan denganmu daripada syaitan yang dirijam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan thayyiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu, wa qalban mutma'inan bi syukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta kurniakanlah buat kami badan yang sihat yang kuat untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah badan yang kuat yang sihat, aqal salim ya Allah, dan berikanlah akal yang sihat dan sejahtera yang kuat ya Allah, khususan buat anak-anak para pelajar ya Allah yang menduduki peperiksaan SPM bermula daripada pagi ini ya Allah. Allahumma alhimhum rushdan wa aizhum min syarri nafsihim. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah, khususan buat anak-anak kami para pelajar yang menduduki peperiksaan pada bermula pada hari ini ya Allah, ilham yang benar daripadamu, petunjuk daripadamu ya Allah, ilmu daripadamu ya Allah, idea-idea daripadamu ya Allah. Kurniakanlah buat anak-anak kami kecergasan tubuh badan, kecergasan akal, kecergasan tangan ketika menuliskan ya Allah, dan lindungilah mereka daripada keburukan hawa nafsu ya Allah, keburukan gangguan-gangguan syaitan ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami berdebar, anak-anak kami rasa takut, anak kami tak cukup tidur ya Allah membuat persiapan. Anak-anak kami ya Allah, ada yang sehingga diserang anxiety dan sebagainya ya Allah, pelbagai keresahan yang berlebihan dalam proses mereka membuat persiapan dan menghadapi peperiksaan SPM ini ya Allah. Maka ya Allah, yang mukmin yang maha tenang, berikanlah ketenangan buat anak-anak kami. Ya Allah, yang qawi yang maha kuat, beri kekuatan pada jiwa anak kami, kekuatan pada daya ingatan anak kami ya Allah, kekuatan untuk mereka sabar sehingga habis detik-detik akhir dalam dewan peperiksaan. Sekiranya anak-anak kami ya Allah tiba-tiba blur ya Allah, tiba-tiba dalam keadaan kebingungan ya Allah, maka berikanlah mereka ya Allah yang hadi yang maha memberi petunjuk. Berikanlah petunjuk buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Fattah yang maha membuka, bukakanlah jalan-jalan, bukakanlah ilmu ya Alim yang maha memiliki ilmu. Ya Allah, ya Hakim yang maha bijaksana ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan. Kurniakanlah kebijaksanaan ya Allah, walaupun sedikit buat anak-anak kami ya Allah. Kurniakanlah kepandaian buat mereka ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, lapangkanlah dada anak-anak kami ya Allah, terutama yang bakal menduduki SPM ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada anak-anak kami, permudahkanlah urusan mereka ya Allah, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidah-lidah kami dan lidah-lidah anak kami agar mereka memahami apa yang dituliskan. Ya Allah, agar kami memahami, mereka memahami apa yang diperkatakan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ya Allah, anak-anak kami minal mukhlisin lahuddin, di kalangan hamba-Mu, di kalangan pelajar yang ikhlas menuntut ilmu kerana-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami ibu bapa yang ikhlas dalam mendidik, dalam memberikan terbaik buat anak-anak. Jadikanlah anak-anak kami juga ikhlas ya Allah menuntut ilmu dalam menjadi hamba-Mu yang lebih baik dan memanfaatkan kepandaian, kebijaksanaan ilmu yang Kau berikan kepada jalan yang terbaik. Ya Allah, berikanlah dalam hati anak-anak kami semangat, aim the best, ingin menjadi yang terbaik, do the best dan melakukan yang terbaik, be the best dan menjadi yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaatnya ya Allah. Kerana kami tidak mahu ya Allah berputus tali daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil 'ibad. Ya Allah, kami menyerahkan bulat-bulat ya Allah, menyerahkan sepenuhnya segala urusan kami sebagai ibu bapa dalam berusaha mendidik, berusaha memberikan pendidikan, pelajaran ya Allah, berusaha memberikan kehidupan yang terbaik mengikut kemampuan kami. Ya Allah, permudahkanlah kami serahkan sepenuhnya urusan anak-anak kami ya Allah menghadapi peperiksaan SPM ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah maha melihat keadaan hamba-hamba. Maka ya Allah, jangan biarkan nasib diri kami, hasil usaha, hasil daripada usaha yang kami lakukan ditentukan oleh kami sendiri. Kerana kami begitu lemah tanpa pertolongan-Mu, tanpa perhatian-Mu,
begitu lemah tanpa petunjukmu, tanpa perlindungan daripadamu, tanpa bimbinganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.